Tahu nggak sih, orang Indonesia yang mau kerja ataupun tinggal di Jepang itu bakal gampang banget. Loh, kenapa? Nah guys, ada banyak alasan yang bikin kalian orang Indonesia yang mau tinggal di Jepang itu bakal digampangin banget. Karena di Jepang itu lagi krisis banget penduduk yang sangat-sangat parah. Jadi di sini itu tingkat rata-rata usianya yang tertua di dunia, ditambah lagi dengan angka kasus bunuh diri ataupun kematian yang masih sangat tinggi. Selain itu, tingkat kelahiran di Jepang yang masih sangat rendah, hingga ada beberapa sekolah yang tutup gara-gara nggak ada muridnya. Maka dari itu, pemerintah Jepang membuka pintu sangat lebar untuk tenaga kerja asing yang ingin tinggal ataupun kerja di sini. Nah guys, ada dua cara untuk bisa bekerja ke Jepang, yaitu dengan ikut program pemerintah seperti IM, ataupun lewat agensi swasta yang biasa kita sebut sebagai LPK. Nah guys, gimana? Jadi tertarik untuk kerja ke Jepang?